Dig your own grave and go buy tunes. She eat up the dick and she don't use a spoon. I hop in the foreign and then it goes zoom. She too attached, think I need me some room. 12 like my bro, but we'll be out at noon. They dumped me until I broke out my cocoon. If I catch him lacking, your homie is doomed. We clean this block, 30 shots out the broom. Half pissed and pop out like it's toast. Hit that bitch once and I gotta go ghost. She say I got power, now she do the most. Internet gangsters get mad, make a post. Bet you I win with my back, it's the rope. Rockin' off white so she think I'm the pope. I jumped in the water. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Agung Batavia ya di channel BMS Tech Situ Bondo ya. Kali ini kita akan bahas seputaran noken as lagi ya. Tadi sebelumnya kita sudah cek sound, sama-sama kita sudah dengarkan sama-sama suara dari motor ini ya. Ini basic GL series ya. Ini kita pakai langkah 72, kemudian piston 65, dan ini yang spesial yaitu di noken as. Jadi seperti teman-teman dengar bersama tadi ya, untuk suara mesinnya sangat halus sekali. Jadi bentuk noken asnya sama seperti ini. Noken as yang terpasang di mesin ini itu sama ya. Dengan noken as ini sama ya, dalam artian bentuknya sama ya. Jadi seperti ini, pakai bahan cor ya. Jadi kita cor ulang sesuai dengan keinginan bosku atau customernya. Jadi untuk noken as yang terpasang di sini sama, kita juga pakai bahan cor ya. Jadi untuk noken as ini kita juga pakai bahan cor. Kemudian teman-teman dengar sendiri tadi gimana suaranya, halus sekali ya. Jadi sama, ini bahan cor. Untuk performa mungkin kita bisa tes di lain waktu ya, karena ini juga sudah sore, nggak enak sama tetangga di sini. Nah, jadi kita fokuskan bahas seputaran noken as ini saja. Jadi ini profil noken as RRA 20 dengan bahan cor.
Oke, sebentar. Kita fokuskan. Nah, set RRA 20. Ya, jadi ini kirim bahan ke kita dengan bahan standar. Kemudian kita cor. Nah, si ownernya atau si juragannya ini pesan set RRA seperti ini. Ntar kita lihatkan. Nah, ini RRA dari kita, Temlar 20. Sama juga yang terpasang di sini. Ini penampakannya. Bagus. Kualitas impor. Silahkan bosku yang mau pesan-pesan noken as seperti ini. Pesan noken as atau mau pesan RRA, Temlar RRA untuk Digger RRA 20, RRA 17 bisa langsung hubungi nomor WA yang sudah tertar di video ini ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel Memestek. Dan buat kalian yang baru ketemu channel Memestek atau yang baru ketemu video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya mendapatkan update video terbaru dari channel Memestek. Dan kalian yang mau kirim noken as ya, mau diproses di Memestek, bisa langsung hubungi nomor WA yang sudah tertera di video ya. Mau kem noken as, papas noken as, atau porting patak dua tak bisa, atau bore up 4 tak 130, 200 cc, 250, 300 cc juga bisa. Langsung konsultasikan ke admin kita, itu nomornya sudah tertera di video. Untuk belatang juga bisa kirim set ya, spek touring harian atau spek road race atau spek 201 bisa. Langsung teman-teman bisa konsultasikan dengan admin yang nomornya sudah tertera di video ya. Oke, kita kembali lagi ke noken as ini. Ini adalah noken as set RRA 20 ya. Untuk profilnya sendiri ini kita pakai lift 8,40 karena ini akan diaplikasikan ke dua karakter mesin. Untuk yang karakter yang pertama ini akan pakai langkah standar ya, atau 49,5. Ya, kenapa seperti itu ya, karena mungkin si ownernya belum punya dana, jadi sementara pakai yang standar ya. Nanti akan di upgrade naik ke langkah 68. Jadi untuk noken as ini masih cukup ya untuk langkah 68 untuk spek Herex Touring ya. Jadi silakan teman-teman yang mau order noken as di kita itu nggak perlu ragu. Karena apa? Kita sebelum proses noken as, teman-teman wajib konsultasikan dulu ke admin kita ya. Jadi kita bisa buatkan sesuai keinginan teman-teman sekalian. Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kita bukan buat asal-asalan. Makanya proses di kita itu sangat lama. Jadi kita proses satu-satu sesuai keinginan atau karakter masing-masing. Jadi misalkan saya buat satu noken as. Misalkan durasi 270 untuk satu motor. Ya itu satu motor saya buat durasi 270. Kemudian untuk noken as berikutnya, untuk pesanan yang lainnya kita buat berbeda. Jadi seperti itu. Kita nggak pakai sistem apa namanya copy cam ya. Untuk masteran kita ada, cuman kita nggak bisa pakai masteran patokan satu masteran untuk berapa tim mesin, itu nggak bisa. Nah, makanya kita buatkan satu-satu buat apa namanya teman-teman sekalian. Contohnya aja seperti ini. Nah, misalkan teman-teman, bukan saya mau menjelek-jelekkan satu produk. Oke lah, kita nggak usah sebutkan merek produk. Kalau teman-teman perhatikan video-video saya sebelumnya atau mengikuti channel ini sejak dari awal, itu banyak sekali noken as yang dari pabrikan ya, dalam artian pabrikan racing ya, itu dikirim kembali ke kita untuk dikem ulang. Jadi bukannya jelek, bukan, cuman noken as yang dari pabrikan atau dari produk tersebut itu bagus, hanya saja tidak sesuai dengan keinginan si owner. Nah, maka dari itu kita buat satu-satu seperti ini.
Saya sudah sangat sering sekali itu, mulai dari noken as Tiger, Jupiter atau KLX atau CRF, aduh sudah sangat sering sekali saya. Jadi kita perbaiki dengan sesuai keinginan ownernya ya. Jadi bukan saya mau menjelek-jelekkan suatu produk, bukan. Hanya produk tersebut bagus, hanya saja tidak sesuai dengan karakter yang diinginkan. Bagus ya, saya katakan bagus untuk produk racing ya, yang banyak tersedia, atau produk pabrikan yang banyak tersedia di luaran itu, saya yakin bagus. Cuma tidak sesuai dengan karakter-karakter mesin setiap owner. Jadi seperti itu, intinya sih seperti itu. Semua produk bagus, saya bilang semua produk bagus. Jadi kalau keistimewaan di kita, kita buatkan sesuai dengan keinginan si ownernya ya, bosnya. Silakan. Jadi kalian mau karakternya seperti apa, konsultasikan dulu ke kita. Terus spek mesinnya seperti apa, baru kita buatkan noken asnya. Jadi seperti itu. Kita nggak langsung copy, buatkan copy sama, enggak seperti itu. Kita beda, kita buatkan satu-satu ya. Oke, silakan yang mau order noken as ini langsung hubungi nomor WA yang sudah tertera di video, dan jangan lupa dukungannya. Mungkin video ini cukup sampai sekian ya. Nah, kita ketemu lagi di next video. Kalau teman-teman perhatikan ya, untuk hasil noken as ini sangat mulus sekali. Coba kita bandingkan ini. Ini mesin polesan ya. Ya, kalau bisa teman-teman lihat tutup noken asnya ini polesan. Ya. Terus kita bandingkan dengan noken as. Masih lebih glowing noken asnya ya. Okelah, itu bonus buat teman-teman. Sekian dulu, ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.